Kita lanjutkan, tadi kalian sudah masuk ke quiz ya. Masukkan kode 956498. Kalian akan mencoba mengerjakan quiz yang sudah 40. Wah, nanti coba kalian tulis sesuai dengan nama kalian. Di sini sudah ada yang bergabung, yaitu Aisyah dan Kaila, Azri dan Alvin, Alia Ardi, Ardi Raya, Almira Sanya, Papi Dawat, Akila Putri, Davi Fadil, Desa, Aska Maisa. Lanjut. Kalau saya klik start, nanti kalian coba kerjakan di kelompoknya masing-masing. Kalau itu satu soal, mengerjakan selama 30 detik. 1, 2,
baca ya. Yang sudah kalian coba kerjakan, kalau ada tanda seperti ini artinya apa? Ini artinya jawabannya betul semua. Ini betul semua. Kalau yang ini, ya, itu betul tapi dengan bantuan menjawab lagi, ya kan? Menjawab. Ya. Yang ini ada yang betul, ada yang salah. Ini kalau yang betul yang hijau, yang salah ya. Nanti ada yang belum selesai. Ini satu lagi, ya. Ini tandanya di sini aja. Ini yang kalau ini sudah selesai, Mengapa poinnya berbeda-beda? Karena di krisis itu, di krisis itu waktu mengerjakan, walaupun jawabannya benar semua, ya, benar semua, tapi waktu mengerjakan juga dihitung. Semakin cepat dia menjawab, makanya skornya semakin tinggi. Walaupun jawabannya betul, tapi menjawab waktunya lama, maka skornya lebih rendah. Paham ya? Ya, kita lihat leaderboardnya tadi. Yang pertama siapa? Rafi Ahmad, mana Rafi Ahmad? Dan Dawas, kemudian. Yang kedua, Akila dan Putri. Kalian nanti mencoba menampilkan soalnya di depan, lalu dicoba dikerjakan oleh teman yang lain.